saya bahwa kegembiraan kami bersama pemerintah Kabupaten Palangkaraya kami ungkapkan pada sore hari ini dengan ucapan syukur atas bantuan dan dorongan dari Bapak Kapolres dan juga pembina-pembina KBPP Polri. Kami semangat hingga pada saat ini. Pada saat ini kami laporkan bahwa untuk kita ketahui bersama, sampai jam 1 siang tadi kami masih buka pendaftaran untuk musik bambu, tapi yang mendaftar untuk lomba musik bambu saat ini sekitar 18 peserta. Terima kasih kepada Pak Kapolres dan KBPP Polri Palangkaraya yang telah menggagas event ini. Karena event ini sangat penting bagi daerah ini di samping untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam berkegiatan, juga event ini adalah event yang sangat strategis dan sangat penting. Musik bambu adalah salah satu musik tradisional Toraja yang harus terus kita pelihara, kita tumbuhkan, dan kita kembangkan.
nomor 7. Santoraya, bumba, bumba, padang kionai.
Di rumah dan di gitar kuraya, lingkungan Sulawesi.